Siang, Mas. Siang. Percobaan yang sangat romantis pada siang kali ini. Mas Gibran, hadap sini, Mas. Hadap sini, Mas. Sini, Mas. Ini sejarah. Kedudukannya Pak Sehmatnya kepada kita, yaitu Wali Kota Solo yang akan datang. Terbaik. Menjatuhi Ciki Mawati sebelum kami sampaikan berikan SK, kami punya selendang ini asli dari Palestina, asli ya, dari penguasa di sana, pemerintah di sana. Akan kami sampaikan ke Mas Gibran agar Mas Gibran selama nanti insya Allah ditakdirkan sebagai wali kota akan terus bergerak memperjuangkan, karena Palestina itu simbol perjuangan yang tak pernah mati, yang gak pernah mati. Itu akan menjiwai Mas Gibran dengan harapan semoga Mas Gibran perjuangannya untuk menyejahterakan, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Solo akan tercapai. Amin. Semoga Mas Gibran, ini izinkan saya mengkalungkan ini. Semoga ada manfaat. Semoga. Moga Mas Gibran ini aman. Dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, saya sampaikan ke panjenengan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Semoga Allah senantiasa memberkahi panjenengan. Amin. Ke sini, Mas. Ya. Ke sini, Mas. Ya. Mas, dilihatin lagi, Mas. Ya, oke. Okay. Ya, Pak. Coba diulangi, Pak. Ya, ini, Pak. Ya, satu, dua. Ya, teman-teman, Pak. Ya. Ya, jaga jarak ya, Mas. Saya izin tetap pakai masker ya. Saya tuh melepas masker kalau sudah sampai rumah. Maaf ya. Saya melepas masker kalau sudah sampai rumah soalnya. Intinya saya sangat berterima kasih sekali, Pak, sudah diizinkan untuk silaturahmi di sini. Bagi saya ini adalah suatu kerjasama untuk kepentingan warga Solo, sebuah kerjasama untuk kemajuan kota Solo. Dan saya juga melihat ini sebagai kekuatan tambahan untuk bisa memenangkan pilkada pada 9 Desember nanti. Ini mohon maaf, Pak Mas Ruhan, Pak Teguh berhalangan hadir karena sedang mengikuti sekolah partai. Ini nanti saya sepulang dari sini, Pak, nanti saya segera melakukan komunikasi intensif, koordinasi dengan Pak Edi dan seluruh jajarannya yang ada di Solo. Pokoknya kita langsung gaspol. Gaspol. Ya, kalau di Solo Mas Imran udah ngerti lah cara kerja saya. Kira-kira itu saja teman-teman media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana, Pak? Ya, Gibran begini. Bukan karena Pak Jokowi ya kami tertarik. Kita sudah lama kita mengenal, membaca saudara Gibran dengan pemikirannya yang lain dari yang lain. Gitu. Nah, itu menjadi modal bagi seorang birokrat. Kalau ingin memajukan pemerintahannya, itu harus keluar dari kungkungan kelaziman. Karena kalau kungkungan kelaziman, ya nggak maju-maju. Seorang wali kota, seorang bupati, ya itu-itu aja. Itu Pak, ya. Semoga dilancarkan dari data nanti di Solo. Oke, monggo.